Tim Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur terus melakukan penggalian terhadap situs Talut Kumitir yang berada di sebelah timur makam Dusun Bendo. Talut ini pernah diekskavasi pada tahap pertama di tahun 2019 lalu. Di tahun 2020 atau ekskavasi tahap kedua ini, tim terus berusaha melakukan penyingkapan atau menyambung antara talut yang telah terbuka dan talut yang masih tertimbun oleh material tanah. Seperti yang terlihat dalam penggalian talut pada tanggal 24 Agustus 2020 lalu, penggalian ini dilakukan untuk menyambung antara talut yang tersingkap di tahun 2019 lalu dan diperkirakan tersambung pada talut di sisi timur laut yang telah terlihat. Pada kedalaman 2 meter lebih ini, struktur bata ditemukan dalam kondisi masih cukup baik. Polanya sama membentuk seperti talut sisi timur yang membentang ke selatan. Namun di atas talut ini, ada struktur bata yang membentang timur ke barat. Talut ini terpendam material tanah sekitar 2 hingga 3 meter setelah digali. Diperkirakan, sebagian talut ini masih terpendam tanah. Sejumlah arkeolog dan pengamat memperkirakan talut tersebut terpendam karena beberapa faktor. Salah satu faktornya karena letusan gunung yang menimbulkan lahar dingin. Material dari letusan gunung tersebut menutupi hampir seluruh talut di kawasan Kumitir. Selain itu juga ditemukan beberapa material pecahan bata di atas talut. Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog BPCB Jawa Timur pada 7 Agustus 2020 menyatakan, material pecahan bata memang banyak ditemukan di atas talut utara. Perlu kajian lebih dalam lagi untuk mengetahui apakah material tersebut memang benda kuno atau bikinan masyarakat modern saat ini. Kondisi material tanah dan pecahan bata yang menimbun talut utara kemungkinan tidak jauh berbeda dengan talut yang ada di sisi timur. Tidak menutup kemungkinan pecahan bata tersebut juga pernah membentuk suatu pola bangunan. Ya, di sebelah utara sebenarnya kita sudah mendapatkan kedalaman dari talut begitu ya. Nah, terus tapi di permukaan kita menemukan ada runtuhan-runtuhan dari bata. Secara hati-hati kita lihat dulu, kita bersihkan dulu, kemudian sebelum kita angkat begitu. Apakah nanti runtuhan itu membentuk sesuatu dari bangunan masa lalu atau runtuhan itu merupakan aktivitas masyarakat masa kini gitu ya, atau tanah uruk begitu. Jadi memang dalam pekerjaan arkeologi kita lakukan dengan hati-hati sebelum pasti kita tidak angkat begitu. Di tahun 2019 lalu,
BPCB Jawa Timur melakukan ekskavasi situs Talut Majapahit. Ekskavasi itu dilakukan selama 12 hari dan ditargetkan menyingkap struktur kuno hingga sepanjang 100 meter. Situs Pagar Majapahit ini terletak di lahan pembuatan bata merah, Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Bangunan kuno yang diperkirakan peninggalan zaman Majapahit ini juga disebut Situs Kumitir. Ekskavasi terhadap situs ini berlangsung sejak 21 sampai 30 Oktober 2019. Ekskavasi tersebut menindaklanjuti atas laporan dua orang pengrajin bata merah, yakni Mukhlison dan Nur Ali. Keduanya melapor karena menemukan struktur bata merah pada 19 Juni 2019. Pada ekskavasi tahun 2019 lalu, pihak BPCB mengerahkan 12 personil dan 11 warga Dusun Bendo untuk membantu penggalian.